Assalamualaikum, mam. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Mia Novia. Di video kali ini aku mau unboxing. Kira-kira aku hari ini unboxing apa ya? Kalau dari bentuknya pasti mom kira ini adalah booster seat atau tempat duduk untuk bayi makan. Tapi bukan, mom. Ini aku kasih kisi-kisinya ya. Ini aku kedatangan paket dari toko sepeda Agung Jaya 1983. Nah, kalau toko sepeda kira-kira ini apa? Ya udah deh, daripada penasaran, ayo langsung kita unboxing. Nah, ini dia moms, ini adalah boncengan sepeda untuk anak. Jadi dia duduk gitu moms, ini ada seat belt-nya. Ini juga ada untuk pengaman yang untuk di lengan, tapi belum aku pasang, nanti aku pasang. Dan ini sekrup-sekrup untuk memasangkan dia ke boncengan sepeda ibunya, kayak gitu. Nah, ini bahannya lumayan ya moms, nggak terlalu tebal tapi nggak tipis banget. Ini ada tempat untuk kakinya, jadi kaki anak itu moms nggak kena sama rantainya, jadi sangat-sangat aman. Dan ini ada pemegang atau pengaman di bagian depan moms, nanti ini dimasukin ke lubangnya, nanti ada skrupnya gitu moms. Ini merek Exotic, nanti kita coba rakit ya moms. Nah, ini moms, kita coba rakit dulu, nyatuin pegangan depannya sama tempat duduknya. Ini aku dibantu sama atoknya Seza. Jadi moms, aku beli ini itu karena aku terinspirasi dari Babe Cabita, yang dia itu ada post di instastory-nya lagi jalan-jalan sepedaan sama Bambino. Jadi aku lihat Bambino itu duduk di kursi kayak gini, jadi aku akhirnya cari di Shopee dan dapat, dan harganya lumayan terjangkau. Nah, kalau udah dirakit, kita tinggal pasangin tempat duduknya ke boncengan sepeda aku. Ini aku pakai sepeda lipat merek Pacific tipe 2980HT. Dan ini udah ada boncengan belakang bawaan, jadi tinggal dipasang aja moms. Itu Seza bantuin atoknya. Nah, ini Seza udah duduk, lagi dipasangin seatbelt sama atok. Habis ini kita coba bersepeda deket-deket aja ya moms, karena aku masih takut bawa Seza jalan jauh. Nah, ini dia moms yang aku bilang tadi, jadi kakinya tuh aman, jadi kita nggak perlu takut kakinya masuk ke roda. Dadah, dadah.